Halo Sobat HP Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan pengetikan Google Voice di HP Android Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan. Selanjutnya, gulung ke bawah layar pengaturan, cari pengaturan tambahan, lalu ketuk pengaturan tambahan. Selanjutnya, pilih keyboard dan metode input. Lalu, pilih kelola papan ketik. Untuk mengaktifkan pengetikan Google Voice, ketuk tombol pada pengetikan Google Voice sampai berwarna hijau. Sedangkan untuk menonaktifkannya, ketuk sampai berwarna abu-abu. Gunakan pengetikan Google Voice. Catatan, jika Anda menyalakan ulang ponsel dan menyetel kunci layar, aplikasi ini tidak dapat dimulai jika Anda tidak membuka kunci ponsel. Jika kita ingin mengaktifkan, ketuk aktifkan. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.